pelantikan prasetya perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia telah dimulai. Sebanyak 267 perwira remaja resmi dilantik dengan menyandang pangkat Letnan 2. Pelantikan prasetya perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia telah dimulai. Sebanyak 267 perwira remaja resmi dilantik dengan menyandang pangkat Letnan 2. Upacara pelantikan dipimpin oleh Panglima TNI dan dihadiri para orang tua maupun keluarga perwira remaja. Upacara prasetya perwira prajurit karir Tentara Nasional Indonesia tahun anggaran 2022 dimulai. Lapor upacara prasetya perwira prajurit karir TNI tahun anggaran 2022 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Siap, terima kasih. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya. Panglima TNI dan Hetty Andhika Perkasa memberikan kesempatan kepada orang tua dari para perwira untuk menyampaikan kesan dan pesan terhadap anaknya yang telah dilantik. Izin Panglima, Muhammad Sofri Mulana, Letnan 2 Kes dari Maluku Utara. Mana orang tuanya Sofri? Mama, coba. Saya ingin tanya, apa perasaan Mama melihat Sobri hari ini dilantik? Alhamdulillah, bangga dan senang, Pak. Kebetulan di keluarga kami semua, khususnya Ternate Maluku Utara, yang jadi dokter tentara hanya dia satu-satunya. Dan kami bangga, Pak. Harapan saya semoga dia menjadi seorang tentara yang beramanah dan menjadi dokter yang bisa membantu banyak orang. Amin. Kebetulan bapaknya memang mengharapkan dia untuk menjadi seorang dokter, dan pada saat bapaknya waktu sakit, dia ingin jadikan Sobri seorang tentara. Dan pada saat bapaknya lagi sakit di rumah sakit, dan harapan itu baru diungkapkan. Dan alhamdulillah hari ini tercapai. Amin. Alhamdulillah. Rasa bangga juga disampaikan salah satu prajurit yang menyaksikan anaknya dilantik menjadi seorang prajurit Letnan 2. Siap. Yang pertama, kami bangga anak kami, putra kami yang kedua ini bisa menjadi seorang perwira. Karena kami dulu masuknya dari bintara, Bapak. Jadi alhamdulillah kami anggap sebuah peningkatan kalau putra kami memulai karirnya dari seorang Letnan 2. Siap, terima kasih. Harapan kami untuk anak kami,
semua jadi perwira yang bertanggung jawab. Amin. Dan bisa melanjutkan tanggung jawabnya untuk angkatan laut, bangsa dan negara. Mohon izin Bapak Ibu. Amin.